Empat warga negara Indonesia ditangkap oleh polisi Timor Leste karena empat orang tersebut mencuri uang di Timor Leste, dan para empat tersangka tersebut sudah melakukan aksi pencurian uang selama satu bulan di Dili Timor Leste. Ambil, ambil, jangan lihat saya ambil. Oke, langsung mana? Langsung mana? Dari motor sana. Motor mana? Motor. Lagi sana. Berapa? Dua kali, dua kali. Coba. Pulang. Pulang. Lihat ke bang. Lihat ke mobil. Terus, setelah itu? Sudah. Kita tunggu ya. Balik. Polisi Timor Leste menangkap empat tersangka di tempat yang berbeda, satu tersangka ditangkap di Hudilaran Dili dan tiga lainnya ditangkap di perbatasan Timor Leste dan Indonesia, karena tiga tersangka tersebut mau melarikan diri ke Indonesia melalui perbatasan Batu Gade. Sini mobilnya, terus. Kamu kenakan. Buat, buat. Cepat. Para empat tersangka melakukan aksi pencurian uang di Dili Timor Leste. Mereka menggunakan dua unit sepeda motor berplat L9322 dan M5059. Sini ya, posisinya. Mobilnya sini. Bapak sana ya. Oke. Masuk, 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 masuk. Terus, pegang siapa? Terus. Di sana. Iya, iya. Motornya mana motor? Selama satu bulan mencuri di Timor Leste, empat tersangka sudah mencuri uang sebesar 20 ribu dolar Amerika dan uang tersebut mereka sudah mengirim ke keluarga mereka di Indonesia melalui money changer.